menyaksikan pertembungan di antara juara taksim 2. Segala persiapan segalanya dilakukan dengan formasi yang sama dengan JDT. Masukkan juara taksim. Kemarin saat antara pemain senior yang beraksi balilitan kapten pada hari ini. Semareh terlepas kekuatannya di kaki kiri. Kumaran bijak. Turning yang dilakukan hantaran ke hadapan untuk Az. Hampir saja Fahmi Ikhwan. Kumaran terlepas. Belum nampak impak yang mau dipamerkan oleh Kumaran. Seorang penyerang jika tidak ataupun menunggu sahaja di barisan hadapan. Fakrul Iman untuk Kumaran berhadapan dengan benteng pertahanan. Semarih yang dicari. Daniel balik kepada Kumaran. 1-2 Kumaran. Sejuru taksim 2. Kawalan daripada Amir Abada. Kumaran. Masih lagi Kumaran berjaya. Azad. Tolakkan kepada rakan. Gemata. Tapi perlawanan masih lagi panjang. Untuk diubah kedudukan ini. Daniel Hakim. Antara yang terlibat Kumaran sedikit lambat yang dibina Kumaran. Kumaran dengan satu lencongan. Zulhilmi Sarani cukup baik yang dipamerkan oleh pemain ini. Zulhilmi bekerja keras. Bola yang melencong dan menjunam berada di belakang dua pemain mengejar Oscar. Sedikit larian daripada Daryl Syam. Cuba untuk sekali lagi memecah tembok pasukan Sabah. Azad mengawal bola daripada keluar dari permainan. Kemarin bola dihantar ke belakang semula. Lihat bagaimana Jodar Taksim. Pemain-pemain mereka yang segera turun. Melakukan kerja-kerja pertahanan. Kumaran. Satu lagi. Jika sebentar tadi Kumaran. Bola yang dilencong. Kumaran. Memilih. Juga ada situasi di mana Mahmud Sumareh. Kumaran berjaya melakukan rampasan. Namun agak bergelut untuk. Lihat bagaimana Kumaran melihat kedudukan rakan. Cuba untuk mara namun Daryl Syam yang sesuatu yang baru cuba dipamerkan oleh Johnny Dominicus. Dapatkan jaringan. Jelas sekali kubu pasukan Sabah sedang ditekan segenap arah dengan Joe Daru Taksim mempersiapkan Abdul Hanafi Tokyo. Kemarin akan dikeluarkan antara percubaan terbaik.